baksonya itu tidak ditambah dengan zat yang lainnya. Yang kita kenal mungkin sering di televisi ada borak. Sebenarnya borak itu apa? Borak itu zat pengawet biar baksonya kenyal, keras dan tidak bau. Itu. Nah, tetapi bagi tubuh itu sangat berbahaya. Nah, panjangnya boleh jual bakso, boleh jual cilok, jual ini, boleh. Tetapi ya di sini yang sehat. Jual akhir-akhir, jual ini, jual apa pun boleh. Tetapi pewarnanya juga untuk orang yang sehat. Nah, ini mungkin yang bagi dibebaskan, bebas dari air yang tercemar. Jadi mungkin ini terutama mungkin yang jualannya sudah sejadinya, tentunya yang airnya dibungkus, airnya dibungkus, airnya tertutup. Bebas dari debu, serangga, ini serangga yang berbahaya adalah tarat dan kecoa, kecorok ya. Terus tikus sebenarnya, itu binatang. Jadi kecorok itu juga mengakibatkan banyak penyakit jika makanan itu pernah dimakan kecorok. Berikutnya, hewan dari peliharaan, juga itu dijauhkan. Peralatan yang kotor tentunya harus dicuci, tangan yang kotor memang seharusnya nanti. Kalau panjenengan mau jual makanan, kalau memang tangannya kotor, ya kita cuci tangan seharusnya. Atau mungkin bisa dengan penggunaan sabun, ya, dengan sabun. Karena kalau sekarang tangannya kotor, sumber utama itu adalah dari tangan. Tangan kita kotor, kita ngambil makanan, makanan dimakan oleh anak-anak, bakteri atau penyakit bisa masuk. Ya. Berikutnya mungkin ada panganan yang mentah yang memang harus dimasak, ada mungkin dekat dengan sampah ya, yang memang kita harus jauh. Nah, mungkin yang kita sering lihat kan seperti ini, gitu. Mungkin buru-buru ya. Anak-anak memang ya, yang penting makan, lapar, istirahat. Nah, panjenengan mungkin keliling ke mana-mana. Kalau saat keliling ya memerah gitu, karena bakteri bisa diterbangkan, larat bisa diterbangkan dan yang lain-lain ya. Ini kadang-kadang pada pingin cepet-cepetan ya Pak, namanya anak kecil ya, nyong disit gitu. Sehingga mungkin ada anak yang megang-megang, sudah megang-megang gak jadi diambil gitu. Padahal anak itu barangkali tangannya kotor gitu kan ya. Nah itu mungkin ya kita bagaimana mengusahakan dia saat makan, apa saat menjual makanan itu gak dipegang-pegang. Memang ya, lebih baik dengan mencapit-capit gitu ya. Ini yang mungkin bisa mengakibatkan bahwa penyakit itu bisa masuk ke seluruh tubuh kita. Itu mulai dari mereka mulut, masuk ke usus, di usus itu bisa mengakibatkan penyakit. Ya. Yang sering karena makanan adalah yang mengakibatkan penyakit adalah pada bagian usus. Mungkin pada sering, oh sakit apa sakit itu, oh sakit apa sakit diare. Karena apa? Bakteri atau kuman menyerang pada daerah usus. Jadi beberapa makanan yang berbahaya, makanan yang berwarna, yang kalau istilah di dalam nama makanan nama apa namanya pewarna itu adalah ada yang ada racunnya, yang ada warna merah dan sebagainya, tapi yang dari warna kain, parut yang untuk kain. Berikutnya makanan yang mengandung pemanis mungkin apa gitu ya? Sari manis, apa namanya itu kan ada banyak. Oh biar esnya manis kasih sari manis. Oh usia balita sampai SD itu sangat berbahaya untuk perkembangan otak, bisa meracuni. Jadi kalau memang mau bikin ya dari budak asli. Kalau saya sih mahal sedikit nggak apa-apa lah untuk anak kita. Kalau saya mungkin sepanjangnya saya boleh bikin orang tua ditawarin gitu. Karena gula sirup harganya 1.000, apa mau manis itu harganya 500. Aku milih sisi yang lebih bunge. Karena apa? Kejadiannya itu bisa nanti setelah anak saya dewasa. Bocah sekolah rampung, wis lulus dari nyambut gawe, ibarat membuat dari mulu kok sakit. Ternyata apa? Oh dari kecil dia suka mengkonsumsi makanan yang banyak pemanis, sehingga otaknya terkenal. Jadi itu sangat berbahaya nih Pak. Jadi kalau bisa jangan menggunakan pemanis karena apa? Bisa menyebabkan kanker dan tumor pada organ tubuh manusia. Ya, itu seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa
memang untuk menarik, untuk pemanis, untuk pengenyal, pedagang akan membuat macam-macam monggo yang jelas yang aman, ya. Itu seperti itu. Lah ini Pak, kadang-kadang mungkin kayak batak atau kayak apa butuh saus. Panjenengan di dalam saus, di dalam makanan, kalau panjenengan pulak nih, pulakan nih Pak nih, selalu dilihat istilahnya masa berlakunya nih Pak. Ini saus ini masa berlakunya sampai tanggal berapa? Ini mungkin coklat ini masa berlakunya sampai berapa? Kalau memang masa berlakunya itu sudah pada luasa, jangan diberikan karena itu penegas yang membuat racun. Terus untuk membuka saus, ampun kadang-kadang kan di apa namanya mangkok dipandek, di mangkok kita beli saja, dicampur-campur, dimininkan sampai mungkin sampai kering sampai itu biasanya bercampur dengan kafein, itu yang bisa mengakibatkan biasanya. Ya, silok boleh nggak boleh asal silok yang sehat. Ini mungkin pada dasarnya tidak boleh siloknya yang sehat, jangan pakai borak. Kami mengatakan borak, panjangnya mau mengatakan bleng, ya, bleng. Nah, mungkin suatu saat nih, gini, kupat, saya ke anak saya jangan beli kupat yang coklat. Kenapa? Karena kupat yang coklat itu pakai bleng. Memang dia pakai bleng enak ya Pak, gurih. Bleng itu komposisi nih ya, boma. Nah ini, bakso tahu semua kan sebenarnya sehat. Asal jangan, yang gak sehat apa? Jika ada boroknya, jika ada formalinnya. Ini bakso gak bisa bakso, warna formal, warna boroknya api. Tapi kan dicampuri borak, campuri formal, itu yang gak boleh ya. Termasuk minum-minuman ya. Jadi untuk minuman, usahakan nanti ada agar-agar, ada es. Jangan banyak mengandung sakari atau pemanis buatan. Mending pakai gula asli saja. Mahal sedikit dengan pasar dan masalah. Yang penting mungkin putra putri kita sehat semua. Jadi mungkin putri